Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton-penonton yang sedang menonton channel Yau Itwael. Baiklah, hari ini saya nak bercerita sedikit tentang satu permainan yang saya kira permainan yang agak popular di sekolah. Permainan apakah itu? Sudah pasti permainan bola baling. Saya rasa semua orang pernah bermain bola baling ketika di sekolah. Permainan bola baling ini merupakan permainan yang mudah sahaja. Ianya sama seperti bola sepak, namun bola sepak kita gunakan kaki, manakala permainan bola baling kita gunakan tangan. Perbezaan yang kedua adalah permainan bola baling hanya dikira gol jika pemain menjaringkan gol di luar kawasan B. Kalau bola sepak, kita boleh menjaringkan gol di mana-mana kawasan di dalam padang. Baiklah, namun saya tak nak bercerita tentang undang-undang dan peraturan permainan bola baling ini. Kalau nak tahu lebih lanjut tentang peraturan dan undang-undang bola baling, boleh cari di Google. Di sana banyak maklumat yang anda boleh dapatkan. Baiklah, cerita yang saya nak ceritakan ini adalah mengenai pasukan bola baling negara Sri Lanka. Apa yang menarik tentang cerita kali ini ialah pasukan bola baling Sri Lanka ni hilang satu pasukan. Satu pasukan yang hilang, bukannya satu atau dua pemain yang hilang. Satu pasukan yang hilang. Kisah ini bermula pada tahun 2004. Pada ketika itu, pasukan bola baling Sri Lanka ini dijemput untuk pergi ke perlawanan persahabatan menentang pasukan Jerman. Pasukan Jerman ini antara kuasa besar jugalah dalam permainan bola baling. Pasukan Sri Lanka ini dijemput oleh ASEAN German Sport Exchange Program ataupun nama pendeknya adalah AGSEP. Pengasas AGSEP ini adalah seorang Jerman yang bernama Dietmar Döring. Beliau ini merupakan bekas pemain pingpong negara Jerman. Beliau juga sudah berkahwin dengan orang Sri Lanka. Disebabkan itulah beliau menjemput pasukan Sri Lanka membuat satu perlawanan persahabatan menentang Jerman. Di Jerman, beliau percaya sukan dapat menyatukan banyak pihak tidak kira apapun latar belakang mereka. Jadi, dari situ juga dia dapat idea untuk menghimpunkan rakyat dari negara asalnya dengan anak angkatnya, iaitu Sri Lanka melalui sukan. Baiklah, macam mana pasukan Sri Lanka ni boleh hilang? Masa ni, pasukan Jerman menjemput pasukan Sri Lanka ke Wittislingen, sebuah bandar di selatan Jerman dengan semua persiapan dibantu oleh organisasi AGSEP. Sebelum kejahatan bermula, pasukan bola baling Sri Lanka sempat bertemu Datuk Bandar, mengambil gambar dan makan malam bersama pasukan bola baling Jerman. Waktu ini, kesemua pemain dan pegawai pasukan Sri Lanka sangat seronok. Nampak seperti tiada apa-apa yang pelik berlaku. Tiba hari kejohanan, pasukan bola baling dari Jerman dan Sri Lanka memulakan perlawanan persahabatan di mana ia berakhir dengan Sri Lanka tidak berjaya menjaringkan walaupun satu gol. Tapi pasukan Jerman langsung tak ketawakan pasukan Sri Lanka. Mereka siap bagi kata-kata semangat untuk terus maju jaya dan bercerita. Jerman dahulu bukanlah pasukan yang kuat. Namun, apa yang mereka lakukan hanyalah praktis dan latihan. Apabila digabungkan latihan dan juga semangat, maka pasukan tersebut akan menjadi pasukan yang kuat. Kemudian, sebagai pasukan tuan rumah, mereka mengajak pasukan Sri Lanka untuk makan malam. Dan sepanjang malam itu, mereka tidak cakap langsung pun berkaitan dengan perlawanan persahabatan yang diadakan pada siang hari tersebut, mungkin untuk menjaga hati pasukan Sri Lanka. Tapi keesokan harinya, seluruh pasukan bola baling Sri Lanka hilang dengan jejak. Pasukan Jerman menunggu pasukan Sri Lanka untuk bersarapan bersama-sama, tapi mereka langsung tidak turun dan langsung tidak nampak satu pun pasukan Sri Lanka untuk bersarapan bersama-sama dengan mereka. Jadi mereka pun pergi cek pasukan bola baling itu di bilik mereka dan nampaknya 16 pemain bola baling dan 8 jurulatih Sri Lanka hilang. Yang tinggal cumalah kain sukan, baju kemeja yang kotor bersama sekeping surat perpisahan dan ucapan terima kasih kepada Jerman atas layanan baik yang mereka berikan. Surat itu juga memberitahu bahawa mereka akan ke Itali. Disebabkan rasa tanggungjawab atas kehilangan pasukan Sri Lanka itu, pihak Jerman sebagai tuan rumah kemudian membuat laporan polis dan melaporkan kepada Sri Lanka. Tapi mereka lagi terkejut apabila mengetahui bahawa Sri Lanka tak pernah ada pasukan bola baling. Perkara itu disahkan oleh Presiden Persatuan Olimpik Sri Lanka, Hemasiri Fernando, yang mengatakan sukan popular di Eropah itu langsung tak dikenali di Sri Lanka. Apatah lagi kewujudan Badan Persekutuan
bola baling di Sri Lanka. Jadi pihak Jerman kemudian melakukan soal siasat. Siapa sebenarnya atlet Sri Lanka ini dan apa sebenarnya tujuan mereka melakukan penipuan ini? Siasatan dilakukan terperinci. Duta Besar Jerman ke Sri Lanka, Heidi Jung, kemudian mengeluarkan kenyataan di mana pasukan yang terdiri daripada 23 orang itu dah berjaya memperdayakan kedutaan Jerman di Sri Lanka untuk mengeluarkan visa lawatan pada mereka selama 1 bulan. Malah mereka yang terlibat dalam mengesahkan semua dokumen itu mengatakan yang mereka tak jumpa apa-apa yang mencurigakan untuk menolak dan mengeluarkan visa pada pasukan bola baling negara tersebut. Disebabkan pembongkaran penipuan ini, mereka kemudiannya menuding jari kepada Ritman Doring, pengasas AGSEP. Pada masa kehilangan pasukan Sri Lanka, Ritman Doring sendiri tidak menang tangan apabila dihubungi oleh pelbagai pegawai dan juga wartawan dari seluruh dunia tentang kes tersebut. Lebih mengeruhkan lagi keadaan, ada laporan yang menuduh pasukan bola baling itu ada kaitan dengan pertubuhan pengganas Tamil LTTE. Mereka percaya bahawa pemain bola baling itu, pasukan bola baling itu berjaya diselundup ke Jerman. Namun, itu cumalah kabar angin sahaja kerana tiada bukti yang jelas menunjukkan bahawa mereka adalah pengganas. Doring bagaimanapun menepis tuduhan tersebut. AGSEP cumalah penganjur dan pegawai di kementerian sendiri sebenarnya yang menyuruh AGSEP berhubung dengan Virginia Yaka. Siapa Virginia Yaka ini? Virginia Yaka ini adalah jurulatih pasukan Sri Lanka yang dipilih kementerian itu. Kes kemudian disiasat kembali dan kesimpulannya adalah pasukan bola baling Sri Lanka ini rupanya dicipta sendiri oleh kumpulan tersebut dan mungkin ada orang dalam yang terlibat. Mereka juga cuma mempergunakan Jerman untuk dapatkan visa ke negara tersebut supaya dapat lari ke Itali, di mana di situ memang ada komuniti Sri Lanka yang lari mendapatkan suaka di sana. AGSEP terlepas dari tuduhan sebab ada bukti kukuh di mana sepanjang tahun 1989 sehingga 2004, program Doring ini merupakan satu kejayaan besar di mana Sri Lanka bermain menentang Jerman dalam ratusan kejohanan dalam pelbagai bidang sukan di mana mereka akan bergila-gila menjadi tuan rumah. Pada masa lain, orang Sri Lanka yang terbang ke Jerman dan juga orang Jerman juga akan datang ke Sri Lanka untuk mengadakan perlawanan persahabatan. Penipuan ini dirancang bermula pada tahun 2003 lagi, kiranya setahun mereka merancang penipuan ini, di mana Doring menerima panggilan daripada pengarah di Kementerian Sukan Sri Lanka untuk mengadakan perlawanan pasukan bola baling dengan pasukan kebangsaan Jerman. Lagipun dia tak syak apa-apa walaupun dia pelik jugalah. Waktu kali pertama mereka berjumpa, pasukan bola baling Sri Lanka ni menggunakan pakaian suit. Tidak seperti atlet-atlet bola baling lain menggunakan jersey dan juga kasut yang sesuai. Melalui program AJSP ini juga, Kementerian Sukan Sri Lanka telah mengupah jurulatih bola baling bernama Atula Wijayanayaka untuk mewujudkan pasukan bola baling kebangsaan Sri Lanka yang terdiri daripada 23 lelaki Sri Lanka. Wijayanayaka, jurulatih pasukan bola baling Sri Lanka ini yang sebenarnya terlibat dalam pembangsaan ini. Dia berkata bahawa dia cuma memiliki beberapa minggu sahaja untuk melatih pemain Sri Lanka untuk perlawanan persahabatan yang mereka akan hadapi nanti. Latihan diadakan beberapa kali sahaja seminggu. Apa yang mereka belajar cumalah asas permainan bola baling. Disebabkan bola baling bukanlah permainan yang biasa di Sri Lanka, jadi tiada seorang pun yang berpengalaman bermain bola baling. Mereka cuma belajar asas-asas permainan bola baling dan juga peraturan-peraturan dan undang-undang agar mereka nampak yakin dan tidak nampak curiga di mata Doring dan pegawai Jerman yang lain. Walaupun terluka, Doring dah pun memaafkan kumpulan atlet tersebut. Disebabkan kes ini, AGSEP yang dah wujud selama 15 tahun dan tak pernah langsung ada masalah terpaksa disenaraikan oleh kedutaan Jerman. Malah sejak kejadian itu juga, dah tak ada dah pasukan yang dapat visa dari Jerman. Manakala semua atlet Sri Lanka tadi pula berjaya sampai di Itali dan mendapat suaka di mana mereka boleh duduk di situ dan tidak diusik oleh kerajaan Jerman maupun Sri Lanka. Bagaimanapun, sedekat selepas kes itu, ada di antara atlet tersebut pulang ke negara mereka. Disebabkan ada yang tak dapat kerja, ada yang rindu kampung halaman dan ada juga yang balik disebabkan anak yang sakit. Ada di antara mereka yang telah pun meminta
utama sebab penipuan itu dah menjejaskan kredibiliti pengasas AJSEP tersebut. Doring sendiri pada asalnya nak bawa mereka ke muka pengadilan sebab telah mencabar kredibilitinya sebagai pengasas AJSEP. Tapi selama bertahun-tahun dia kemudian cuba maafkan pasukan bola bayang Sri Lanka atas apa yang dilakukan mereka sebenarnya bukanlah berniat jahat, tapi sebab mereka terpaksa menanggung keluarga mereka yang terdiri hampir 10 orang setiap satu keluarga. Malah mereka selalu menghantar duit setiap bulan kepada keluarga mereka. Walaupun Mak Lamat tidak menghalalkan cara, tapi Dorin dah reda. Dia faham kerana mereka semua menipu. Disebabkan kemiskinan yang melanda, mereka perlu mengalah tanggungjawab yang lebih besar untuk diri dan keluarga, iaitu sebuah langsungan hidup. Baiklah, itu saja cerita saya pada hari ini. Saya harapkan apa yang saya ceritakan ini mampu memberi sesuatu kepada semua penonton. Apa yang penting di sini adalah kita tidak perlu menipu walaupun kita ada cara yang lain. Sebaiknya, janganlah menipu kerana apabila kita menipu, kita akan menjejaskan kredibiliti orang yang tidak bersalah. Saya Abdul ingin mengucapkan terima kasih kerana menonton channel YouTube saya ini, dan kalau anda rasakan cerita saya ini menarik, anda boleh komen di bawah. Dan jika anda rasakan ada fakta apa yang tidak betul, komen di ruangan komen. Saya A2L ingin mengucapkan terima kasih. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye-bye.